waktunya guys untuk kita ke recycling. Sekarang kita mau ke tempat bin dulu. Lihat tuh guys, penuh dengan barang-barang yang nggak dipakai, mau dibuang semua. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat walafiat dimana saja kalian berada. Guys, hari ini kita, aku dan suami, Helloan. Hai. Kita mau ke recycling guys. Recycling itu adalah tempat untuk pembuangan sampah ataupun pembuangan yang barang-barang kita nggak pakai lagi di rumah, di seputar rumah. Jadi kita ada tempat jasa tempat pembuangannya gitu ya guys ya. Semuanya itu kita bayar juga. Nah dia, kalian tadi lihat kan, ini dia. Tuh yang seperti itu guys, yang nggak dipakai lagi. Pokoknya semuanya deh yang di rumah nggak dipakai lagi, dari dapur sampai ke pokoknya peralatan rumah yang nggak pakai lagi guys, itu kita buang semua. Ada tempat pembuangannya, nanti aku tunjukin ya guys ya. Aku senang sangat karena apa, bagus untuk kita punya planet, untuk kita punya kesehatan juga, jadi kita bisa menghirup udara segar gitu guys ya. Kita kapan-kapan aja bisa ini. Kalau dulu di COVID 2 tahun yang lalu kita harus booking, tapi sekarang do we have to book again? Yeah. Oh yeah, sekarang masih harus booking kata suamiku. Yeah, what do you think, Han, about this recycling? It's you know, we buy so much rubbish in the house, don't we? Really, yeah. We just consume a lot of stuff. Yeah. So reduce. You've got to kind of get rid and recycle so the things don't all end up in a landfill site. Some of what you know you do does inevitably end up in landfill, but the rest of it is good to recycle. Metal, you know, plastics. Jadi guys, seperti suamiku bilang itu bagus, seperti kalau yang metal gitu, besi-besi ke besi-besi, dan kayu perginya ke kayu, dan dapur cardboard. Cardboard. Metals maybe. You know, metal recycling is, and plastics is good. Yeah. So yeah guys, itu penting sekali bagi kita ya guys ya, untuk pergi ke apa, ke recycling ini. Seandainya kita juga seperti ini ya, aku nggak tahu di Indonesia apa ada seperti ini apa enggak, karena aku tinggalnya di kepulauan, itu nggak ada. Jadi kita selalu panggil orang untuk datang ngambilin biasanya guys ya, tapi kita nggak tahu kemana perginya sampah-sampah itu guys. Jadi ini sangat bagus didikannya juga, kalau kita ngikutin ya guys ya, seperti peraturannya, disiplin gitu guys. Jadi kita tuh nggak apa, nggak buang sampah sembarangan gitu, nggak buang apa seperti di tempat-tempat yang terbuka gitu, kita buangnya gitu kata suamiku tadi di landfill. Dan karena ada juga sih orang yang nakal ya di sini, dia letaknya dekat landfill orang punya apa gitu, karena nampak seperti ada space gitu, terus dibuang, dilemparin aja, itu nggak bagus. So ya, nanti aku tunjukin ya guys ya tempatnya di sini, karena ini aku udah mau dekat. Nah ini dia guys tempatnya. Jadi kita nanti harus dikasih identification kita juga ya, ID kita, ditanya kita dari lokasi mana. Jadi suamiku udah ada app. Can you show me this app? Ya, appnya seperti itu. Dan ya, nanti mereka tanyain app kita dan itunya di situ. If someone's decided they're coming in no matter what, look. Oh no, itu lihat tuh guys, ada yang di stop karena dia nggak ini, nggak booking dulu, jadi dia harus di stop tapi dikasih juga karena ya udah dia sudah di depan guys. Oh my god, that's not good. Usually you just go. Iya, normally really di sini. Not good, is it? Tapi sekarang udah nggak lagi karena COVID udah. Sekarang nggak ini lagi. We need tinggi Han, we need. No, I'm not going that way. I'm going... Good afternoon. Good afternoon. How are you? Say bleep. No, it's okay. It's fine. Filipino. Apa kabar? Kabar baik. You from Nepal? Boleh kasih ikan bili.
Oh, ikan bilis. Ya, bring ikan bilis. Iya, kalau saya masak ya. Kecil-kecil ikan bilis. Ya, if I'm cooking ya, I'll let you know. Okay, thank you. Bye. Dia enggak mau ditelem karena dia tadi apa? Langsung sembunyi dia, guys. Dia sangat friendly tuh ya, guys. Ya, Han ya, friendly sekali. Nah, ini dia guys tempatnya recycling untuk di daerah kita namanya Swindon ya, guys ya. Nanti aku tunjukin. Aku mau pakai mask dulu karena bau. Kebetulan bau busuk. Kan suamiku bilang bilang apaan? Bau busuk ya? Bau busuk. Nih. Tuh guys, lihat tuh tempatnya. OMG kayaknya full deh guys ya. Oh, here, Han? Ya. Tuh kalau di situ barang-barang tuh rumah tuh guys. Kalau ini seperti botol apa segala macam. Oke guys, kita udah sampai. Aku pakai ini karena bau guys. Oke, sekarang aku mau ini dulu ya. Mau bantu suami dulu. Suka dia kalau kesini. Aku juga karena bau. Oke guys, aku mau bantu suamiku dulu ya. Listrik nih guys, harus di siniin bagian listrik ya. Yeah, this one ya. Yeah. Oke, okay guys, itu aja, udah selesai sekarang, udah kosong, mau dibersihin dulu ini, kasihan mobilku guys. Oke, okay guys, kita udah selesai sekarang, mau pulang dulu. Furniture. Yeah, furniture. Some rest and balls. Yeah. Clothing, look, batteries, look, and here. Oh yes, batteries over there. Plasterboard. Okay. All the white goods come down here. Yeah. All your fridges, freezers, the fridge ovens. The fridges over there. Di sana tuh fridge yang nggak pakai. Kadang-kadang mereka tuh masih bisa dipakai, hanya lama, jadi mereka letak di situ. Dan ya guys, ini dialah tempat kita punya local recycling namanya guys, untuk pembuangan barang-barang yang nggak perlu, sampah-sampah dan semuanya. So it's very good environment, it's very good for the planet ya guys ya, bikin planet kita bersih, sehat untuk dihirup. So guys, sudah selesai kita dari recycling, sekarang kita mau ngehover apa mobilku di belakang dulu. We going to hover our car. Ya, mau bersihin karena tadi banyak sampah ya guys ya, dari apalagi dari taman gitu. Jadi ya, kita mau apa? Bersihin dikit kalau enggak ntar berdebu, dan kasihan juga Bali, dan aku juga enggak suka punya mobil yang kotor. Oke guys, sampai di sini aja. Nanti kalau udah sampai di tempat hover, enggak tahu aku ambil video apa enggak, lihat keadaan. Nah, sekarang kita udah sampai di sini, guys. Ini tempat pencucian mobil. Ada juga kalau mau suruh orang. Di
Jadi vacuum di sini harganya 1 pound atau 2 pound saja. Itu harganya 1 pound 18.000 uang kita ya guys ya. Jadi segitu 18.000. Tergantung sama berapa pulsa counseling ya. Yang selalu ngerjain suamiku, enggak pernah. Walaupun diajarin pun juga aku enggak seperti perfect seperti dia. It's not bad, isn't it? Oh ya. Dasar kelakuan nih suami. Hanato is my god dia. Yeah. Scare me. Ini juga nih, lu kan this one ya. Balis, isn't it balis? Yeah. Itu rambutnya balis tuh guys, balis. Eh. Ternyata asik juga. Oh, ini dia suami jalan dulu. Needs a stiff brush on there. Okay. Hi. Ternyata asik juga loh. Kenapa aku nggak ini ya sendiri ya? You keep asking me to do it by myself, isn't it? Yes. I thought it's hard, but it's actually not, man. I'm going to do this next time when you're not here. Okay. Aduh, kasihan mobilku. Jadi kotor. Okay. Kerja bakti sama suami, guys. Ini kakinya si Barley nih. Wah, itu berarti udah habis ya kok bunyi pip-pip. Oh enggak. Tuh kan. Jadi bersih kan. Ayo, ada enggak yang di Indonesia ibu-ibunya begini? Enggak ada kan? Kalau ada, aku salut sekali. Bukan apa-apa sih, aku hanya pengen apa ngasih tahu kalian kalau kita di luar negeri ini ya begini. Semua kita kerjain. Ya, yeah, look at this sun sparkling. Ya? Yeah? Cool. Oh, look at that. No. Tunggu sebentar. I just found this. Yeah. Hold on. Mana? Ini. Oh yeah, I just did that. And this one as well. Oh, it's fun. Yeah, looking good. Ish. Iya, yeah, tapi bersih lah, lumayan lah. Bersih juga. Tuh. Okay. Selesai. Okay guys, itu saja rutinitas kita hari ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa di subscribe, di like, dan dikasih komennya. Bye.